Peringkatan lafaz-lafaz mu'rab yang telah disebutkan sebelumnya. Fasal jami'u ma taqaddama min mu'rab kisman. Kismun yu'rabu bil harakat wa kismun yu'rabu bil huruf. Semua kalimah-kalimah mu'rab yang telah lewat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, yang tanda i'rabnya bil harakat, dengan harakat. Bagian yang kedua, yang tanda i'rabnya bil huruf, dengan huruf, dengan harokat ya, pakai obama atau pakai peta atau pakai kasal ya, atau pakai kesukun. Nah, bil huruf maksudnya tanda i'rabnya pakai alif atau pakai wawu atau pakai ya atau pakai nun atau hatfun nun ya atau hatfun harfil illah. Qala rahimahullah al-mu'rabat bil harakat. Kalimah yang tanda i'rabnya dengan harakat. Fal ladzi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa'in. Yang tanda i'rabnya dengan harokat ada empat macam. Alif mufrad, yang pertama isim mufrad. Wajamu taksiri, yang kedua jamu taksir. Wajamu mu'annatsi salimu, yang ketiga ialah jamu mu'annats salim. Wal fi'lul mudhari alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un, dan yang keempat fi'il mudhari yang huruf akhirnya tidak tersambung dengan apapun. Wa kulluha turfa'u bil dhammah wa tunsabu bil fathah wa tufadu bil kasrah wa tulzamu bis sukun. Semuanya dirafakkan pakai dhammah, dinasabkan pakai fathah, dikhafat pakai kasrah, dan kalau yang jazm dijazm pakai sukun. Wa kharaja an dhalika thalathatu asya', keluar dari hukum asal ini tiga perkara. Yang pertama, alifun ladzi la yansarif mufradan kan au jam'a taksir fa innahu yufadu bil fathah ma lam yudh au tadkhul alaihi al. Yang pertama ialah isim ghairu munsarif, baik yang berbentuk mufrad ataupun jam'a taksir, maka khafatnya pakai fathah selama tidak mudhaf dan tidak dimasuki oleh al. Tidak pakai kasrah bagaimana hukum asal. Asalnya kan rofat dhamma nasab fathah rofat kasrah. Ini keluar dari hukum asal dalam bab rofat. Rofatnya yang harusnya pakai kasrah, isim ghairu munsharif baik yang berbentuk mufrad atau jamak, taksir di fathah. Yang kedua, yang keluar dari hukum asal, wa jam'u mu'annats salim. Painau yang tahu bil kasrah, sama mu'annats salim dinasabkan pakai kasrah, yang harusnya pakai fathah dia pakai kasrah. Yang ketiga, wal fi'lul mudhari al mutalul akhir painau jamu bi hadhi hadhi akhirih wa taqaddamat amthilatu dhalik. Fi'l mudhari mutalul akhir dijazamkan dengan membuang huruf akhirnya, mutilat. Contohnya telah lewat. Yada'u menjadi lam yada'u, yang harusnya pakai sukun tapi dia tidak ikut hukum asal karena mutalul akhir. Tanda jazm ialah khasfu harfidillah. Qala al-mu'allif rahimahullah
al-murabatu bil qura, kalimah yang ditandai i'rab dengan qura. Wallazi yu'rabu bil qura fi arba'atu anwa, yang diberi tanda i'rab dengan qura ada empat macam. Yang pertama al-musanna, al-musanna wa ma humil alaihi dan mulhaqqi. Wa jamul mudzakkar salim, yang kedua jamul mudzakkar salim wa ma humil alaihi dan mulhaqqi. Yang ketiga wal asma'u sittah. Yang keempat wal amsalatul khamsah, al amsalatul khamsah. Ini istilah yang lebih bagus daripada al af'al khamsah. Kalau al af'al khamsah katanya fi'ilnya benar-benar cuma lima, yang jenisnya yaitu saja, tak boleh yang lain. Kayak al asma'ul khamsah atau as'al sittah. Lima isim atau enam isim, ya tentu isinya ya itu saja, aku ka kamu kipu ka wadumarin wahanu ka. Kalau al-akhalu khamsa sepertinya cuma yaf'alani antuma wa yaf'aluna taf'aluna ma'huma wa taf'alina tahamina hali wa staharat fi khamsatil af'ali. Padahal itu cuma wajahnya saja. Semua jenis fi'il mudhari' yang bersambung dengan alif mudhanna, wawul jama'ah, atau ya'ul mukhatabah, juga disebut al-af'alul khamsah. Kalau begitu yang paling tepat istilahnya ialah al-amthilatul khamsah. Lima contoh fi'il. Artinya yang lainnya juga bisa. Yang sebutkan cuma contohnya saja. Ya, barakallahu. Ini penting. Baik. Nah sudah, apa yang saya catatkan ketika menjelaskan matan al-jurumiyah terkait dengan tabel babu ma'rifati alamatil i'rab itu semuanya berlaku di sini, yakni dalam penjelasan mutamimah al-jurumiyah dengan tambahan mulhaqbi pada isim mutanna, pada jamak mudzakkar salim, dan pada jamak muannats salim. Yang lainnya sama. Nah, kemudian di sini ada kelebihan dari sisi penjabaran tentang al-mu'rabat. Kalimah-kalimah yang mu'rab tidak sekedar menjelaskan tanda i'rabnya saja, tapi juga ada penjabarannya. Taibar kofiqo. Dimulai dari isim mutanna. Qala rahmullah i'rabul mutanna wa ma'ul hiqabi. I'rabnya isim mutanna dan mulhaqbihnya. Ini judul baru ya. فأما المثنى فيرفع بالألف وينصب ويجر بالياء المفتوح ما قبلها المقصور ما بعدها. Adapun isim mutsanna dirafakkan pakai alif, dinasabkan dan dijarkan pakai ya, bi fathah sebelumnya, bi kasrah sesudahnya. Ar-rajulani, ar-rajulaini, ar-rajulaini kan sebelum ya di fathah, setelah ya di wa ulhiqa bihi ithnani wa ithnatani wa thintani mutlaqa. Yang termasuk mulhaqbi ialah ithnani dan thintani, ithnani wa ithnatani wa thintani mutlaqa.
secara mutlak tanpa syarat langsung menjadi mulhaq fih. Kalau ibnatani ini biasa digunakan oleh al-Hijaz. Kalau sintani biasa digunakan oleh Bani Tamim. Menyebut dua untuk mu'anas al-Hijaz isnatani. Kalau Bani Tamim biasa menyebutnya dengan sintani. Tapi bahasa yang dipakai dalam Al-Quran banyakkan bahasa alul hijaz. Mana sih hijaz itu? Daerah sekitar Madinah. Ya. Ya. Nah. Ulama hijaz. Coba. Al-Imam Malik. Rahimahullah. Taib. Judulnya jelas. Al-Musanna wal-Mulhaq Fih. Yang pertama, pengertian. Catatan, catatan. Ya, dibuka, dibuka. Catatannya. Al-Musanna. Atad al-Surumiyah. Apa itu pengertiannya al-musanna? Ayo. Hakim yang mewajibkan adil dua bagi yang mengatakan mempunyai mu'anas dengan tambahan alif dan non ketika rafa' dan ya dan non ketika nasab. Ulangi lagi. Mahmud, mana contohnya? Nanti Sayyidin. Isim yang menunjukkan arti dua baik mudzakkar atau muannats dengan tambah alif dan nun ketika rafa' dan ya dan nun ketika nasab. Naam, tulis. Contohnya? Banyak melibatkan muslimani. Nah. Catat. Yang kedua, syarat menjadi kesempatan. Syarat-syarat isim musanna. Syurutul musanna. Syarat-syarat isim musanna. Yang pertama, A, memiliki bentuk mufrad. Contoh,
muslimani, bentuk mufradnya ialah muslimun. Dua atau B. Ini penting ya untuk supaya paham itu musanna atau mulhaqfi. Lihat syaratnya ini ya. Dua. Sebagai ganti dua isim mufrad yang diatofkan, dua isim mufrad yang sama, dua isim mufrad yang sama lafaz dan maknanya yang diatofkan sebagai ganti dari dua isim mufrad yang sama lafaz dan maknanya yang diatofkan. Contoh. Nah, sebagai ganti dua isim mufrad yang sama lafaz dan maknanya yang diatofkan. Contoh, muslimun wa muslimun menjadi musliman. Yang ketiga, C, C bagian A, B, C ya.
alif dan nun. Atau ya dan nun yang melekat padanya. Bisa dilepas tanpa merusak maknanya. Nah, contoh. Muslimani menjadi muslimun. Artinya mati terkus ya. Muslimani menjadi muslimun. Alif dan nunnya buang. Masih bisa berbaca muslimun. Ya. Sudah. Jadi syaratnya ada apa ini? Ya. Bawahnya. Jika salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, maka tidak disebut isim mutanna. Maka tidak disebut isim mutanna. Tiga, pengertian mulhaq bil musanna. Baik. Pengertian mulhaq bil musanna. Ialah soalnya istilah untuk beberapa kalimat yang disebutkan dalam bahasa Arab dalam bentuk seperti isim mutanna, tetapi tidak memenuhi sebagian syarat-syarat isim mutanna.
apa istilah untuk beberapa kalimat yang sebelum dibaca seperti bentuk isim musanna tapi tidak memenuhi bagian syarat isim musanna. Namanya di antara yang termasuk mulhaq bil musanna sebagai berikut. Satu, isnan, artinya dua untuk udaka. Jadi mulhaq bin musanna termasuk al-mulhaq bin musanna tanpa syarat. Termasuk mulhaq bin musanna tanpa syarat. Termasuk mulhaq bin musanna tanpa syarat. Contoh Ja'a ar-rajulani ithnan Ja'a ar-rajulani Al-Isnan Ja'a ar-rajulani Isnan Ar-rajulani Al-Isnan Ar-rajulani apa? Pakai apa? Alif. Kenapa pakai alif? Karena fa'il. Al-Isnani Na'at. Apa pakai apa? Alif. Alif. Kenapa? Mulhaq bil musanna. Mengapa disebut mulhaq bil musanna? Karena bentuknya seperti musanna, tapi tidak memenuhi syarat musanna. Coba cek itu. Kenapa enggak memenuhi syarat? Tidak memiliki bentuk mufrad. Itsnani berarti mufradnya itsnun. Ya. Muslim rajulani kan mufradnya rajulun. Nah, isnani mufradnya bukan isnun. Ya. Ja. Satu itu aja sudah membuat dia terhalang menjadi isim musanna, belum yang lain. Yang lain apa itu? Sebagai ganti dua isim mufrad. Sebagai ganti dua isim mufrad yang sama lafaz. Yang sama lafaz dan maknanya? Yang diatofkan, kalau ar-rajulani sama dengan rajulun, wa-rajulun. Kalau isnani, tidak bisa, isnun, wa-isnun. Ya. Baik. Yang ketiga? Alif dan nun, atau ya dan nun, yang melekat padanya bisa dilepas tanpa menentu. Serta merusak maknanya. Iya, itu kalau dilepas maknanya rusak. Nah ini menjadi
Isnun, apa artinya isnun? Gak ada. Kalau diartikan dua gak mungkin. Gak boleh, gak ada ya. Ada gak dua isnun? Nah. Yang kedua. Isnatan dan sintan. Isnatan ini bahasa Al-Jad, sintan bahasa Bani Tamim. Artinya dua untuk muannats. Contoh. Ja'at al-mar'atan isnatan. Ja'at al-mar'atan isnatan. Al-mar'atan isnatan. Ja'a fi'il madhi mabni fathah karena tidak bersambung dengan apa-apa. Al-mar'atan fa'il rafa, tanda rafanya alif karena termasuk isim tanna. Al-isnatan na'at rafa, tanda rafanya alif. Alif. Karena mulhaq fil musanna. Kenapa disebut mulhaq fil musanna? Nah, bentuknya seperti isim musanna tapi tidak menerima syarat isim musanna. Nah. Sama dengan isnan penjelasannya ya. Tiga. Kila. Kaf. Kila. Artinya keduanya untuk mudzakkar. Menjadi mulhaq bil musanna atau termasuk mulhaq bil musanna dengan syarat mudhaf pada dhamir musanna. Mudhaf pada isim dhamir musanna. Contoh. Ja'a az-zaidani kilahuma.
jaa wis teko sapa Az-Zaidani rong Zaid kali Zaid kila huma karu-karu ni telah datang dua Zaid dua duanya jaa fil madhi fi'lun madhi mabniun alal fathi mabni fatha li'annahu lam yatasil bi akhir syai Az-Zaidani fa'iluhu fa'ilnya marfu'un bil dhamma yang marfu'un bil alif yang dirafakkan dengan alif li'annahu min al-ismi al-musanna karena termasuk isim sanna ilahuma Taufid ma'fu wa 'ala matrafi al-alif li'annahu mulhaq bil musanna kenapa kok mulhaq bil musanna karena tak mensyarat musanna tak punya mufrad kila kil-kil gitu. Bisa, ya. Ataukah dia tidak bisa, pokoknya serba tidak bisa, sulitlah. Tapi syaratnya, menjadi mulhaq bil musanna, harus mudhaf pada dhamir, musanna, huma, mudhafun ilai, fi mahalli sabdin. Naam. Ya. Taib. Barakah. Catatan. Jika kila mudah pada isim zohir, maka i'rabnya muqaddar seperti isim maksur. I'rabnya muqaddar seperti isim maksur. Isim maksur yang mana contohnya? Al-fata. Ja'al fata. Ra'aitul fata. Baratu bil fata. Dhamma muqaddar. Fatha muqaddar. Kasrah muqaddar. Ja'a kila rajulaini ra'aitu kila rajulaini marartu bi kila rajulaini kila 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 karena mudah pada isim dohir sebetulnya ini secara susana juga ya soma mukadara fatha mukadara kasa mukadara seperti isim maksud. Ingat ya, kalau mudhaf ke dhamir, dhamirnya harus musanna. Huma, enggak boleh kilahu, kilahum, kilaha, kilahunna. Enggak boleh. Harus musanna. Huma boleh. Uma boleh. Ya. Ya. Termasukkan mudhaf pada isim dhahir. Harus isim dhahir yang musanna. Tidak boleh mufaddal jamak. Tidak boleh kila ar-rajuli. Atau kila rijali. Tidak boleh. Harus kila ar-rajulain. Kenapa ar-rajulain? Mudhaf ilai. Khafad. Tidak boleh kila ar-rajulani. Kila ar-rajulain. Bat. Kilta. Artinya keduanya untuk muannas termasuk mulhaq bil musanna
dengan zat seperti yang ada pada kila, termasuk merupakan musanna dengan syarat seperti yang ada pada kila. Semua pembahasan seputar kila ya diambil oleh jilsa. Cuma kalau jilsa untuk dua orang perbu, wah itu mana ya. Nah, contoh jaat al-ma'asani kiltahuma. Ra'aitu al-mar'ataini kiltayhima. Marartu fil mar'ataini kiltayhima. Kalau tidak memenuhi syarat, saat dia butuh pada isim dhahir, sama dengan kila yang mudah pada isim zahir. I'rabnya muqaddar pada isim maksur. Ja'at kiltal mar'ataini. Ra'aitu kiltal mar'ataini. Mar'atu kiltal mar'ataini. Naam, barakallahu. Qala al-mu'allif rahimahullah, hukum kila wa kilta idza udhifa ila adh-dhahir. Hukum kila dan kita kalau udhaf kepada isim dhahir. Fa in udhifa ila adh-dhahir kana bil alifi fil akhwari ath-thalatha. Fa kana i'rabu al-maqsur bi harakatin muqaddaratin fi tilka al-alif. Jika kila dan kita mudhaf pada isim dhahir, maka pakai alif di tiga keadaan i'rabnya. Dan i'rabnya seperti isim maksur, ini dengan harokat muqaddarah pada alif tersebut. Nahu ja'ani kila rajulaini wa kiltal mar'ataini wa ra'aitu kila rajulaini wa kiltal mar'ataini wa maratu bi kila rajulaini wa kiltal mar'ataini. Baik, paham ya penjelasannya. Lima, setiap lafaz yang dipakai oleh orang Arab untuk menjelaskan dua sejoin, setiap lafaz yang dipakai oleh orang Arab untuk istilah dua sejoin. Dua sejoin berarti satu sama yang lain berbeda, tapi disebut dalam satu istilah. Dua kecuali. Katanya ialah Al-Qamarani. Al-Qamarani artinya matahari dan bulan. Al-Qamarani matahari dan bulan. Dua sejoli, ya. Ini
bukan isim musanna karena enggak memenuhi syarat. I'rabnya na'at ikut isim musanna. Rafa pakai alif, nasab khafad pakai ya, tapi enggak memenuhi syarat. Apa mufradnya? Qamar enggak mau Samsonnya. Ya. Diatofkan dengan dua isim mufrad yang sama, lafaz dan maknanya enggak mungkin. Karena ini apa ini? Samson wa Qamar. Bukan Samson wa Samson atau Qamar wa Qamar. Tapi apa ini? Samson wa Qamar. Ya. Nah kalau diambil itu al dan nunnya, maka rusak artinya. Artinya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Al-Qamarani, ini Qamaran begitu pada bulan saja. Pada itu bulan dan matahari. Jika di Samson saja begitu, tidak bisa. Ya, dah, yang penting tidak memenuhi syarat bagi semua sana. Ini mulhabil dan dua kecuali. Al-Qamarani. Ja, Al-Qamarani Ra'idu Al-Qamaraini Maratu Fil-Qamaraini. Kalian bisa melewati dua bulan, dua kecuali bulan dan matahari. Nah, itu kebiasaan ya. Yang lain Al-Bahrani. Al-Bahrani istilah laut dan sungai.